Halo adik-adik, wah ada soal matematika yang menarik banget nih. Yuk kita kerjain sama-sama ya. Di sini ada soal pembagian. Kita diminta menggunakan lingkaran-lingkaran berikut untuk menghitung pembagian. Yuk kita sama-sama mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu ya adik-adik, yaitu 36 dibagi dengan 3. Kita diminta menggunakan lingkaran-lingkaran untuk menghitung pembagian. Nah di sini sudah ada lingkaran-lingkarannya adik-adik. Nah jumlah dari lingkaran-lingkaran tersebut adalah 36 lingkaran. Nah adik-adik sekarang kita lihat soalnya. 36 dibagi dengan 3. Karena 36 dibagi dengan 3 menggunakan lingkaran, maka cara membaginya yaitu kita akan menandai setiap 3 lingkaran dengan kotak adik-adik. Kemudian hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 3 adalah jumlah kotaknya. Yuk adik-adik kita sama-sama memberi kotak pada setiap 3 lingkaran. Yuk kita beri sama-sama ya. Ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak, 9 kotak, 10 kotak, 11 kotak, 12 kotak. Ada 12 kotak adik-adik. Maka untuk menghitung hasil dari 36 dibagi dengan 3, yaitu hasil pembagiannya adalah jumlah kotaknya. Nah jumlah kotaknya adalah 12 ya adik-adik. Maka 36 dibagi dengan 3 adalah 12. Betul, gimana mudah banget kan? Yuk sekarang kita akan mengerjakan nomor 2 sama-sama ya. 36 dibagi 6. Kita akan menggunakan lingkaran-lingkaran ya adik-adik. Jumlahnya adalah 36 lingkaran. Nah adik-adik, karena 36 dibagi dengan 6 kita akan menggunakan lingkaran-lingkaran. Maka cara membaginya kita akan menandai setiap 6 lingkaran dengan kotak. Kemudian hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 6 adalah jumlah kotaknya. Nah adik-adik, yuk kita beri kotak pada setiap 6 lingkaran. Ada berapa kotak adik-adik? Yuk kita cari sama-sama ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Nah totalnya ada 6 kotak ya adik-adik. Maka hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 6 adalah jumlah kotaknya. Jumlah kotaknya adalah 6, maka 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Gimana mudah banget kan? Yuk sekarang kita sama-sama mengerjakan yang nomor 3 ya adik-adik. 36 dibagi dengan 1. Nah di sini kita akan menggunakan lingkaran-lingkaran. Nah lingkaran-lingkaran tersebut jumlahnya adalah 36 lingkaran ya adik-adik. Nah adik-adik, karena 36 dibagi dengan 1 menggunakan lingkaran, maka cara membaginya yaitu kita akan menandai setiap 1 lingkaran dengan 1 kotak adik-adik. Nah adik-adik di sini kemudian hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 1 adik-adik adalah jumlah kotaknya. Yuk adik-adik kita beri kotak pada setiap 1 lingkaran. Yuk kita hitung kotaknya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ada 36 kotak ya adik-adik. Maka adik-adik hasil dari pembagian 36 dibagi dengan 1 adalah jumlah kotaknya. Maka jumlah kotaknya adalah 36 kotak adik-adik. Sehingga 36 dibagi 1 adalah 36. Gimana adik-adik? Mudah banget kan? Tetap semangat belajarnya ya.